Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Adam Pam Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview kebun saya, yaitu tanaman talas pratama. Nah teman-teman, ini adalah tanaman talas pratama yang berusia 1,5 bulan. Tanamannya sangat subur sekali ya teman-teman. Bahkan gulmanya pun ikut subur ya. Nanti setelah 3 bulan saya akan bersihkan gulmanya untuk selanjutnya dilakukan pemupukan yang pertama. Ada 3 varian tanaman talas pratama yang dibudidayakan di kebun Adam Pam ini, yaitu talas pratama 1, pratama 2, dan pratama 3. Tanaman talas pratama selain diambil umbinya juga bisa diambil anakannya, yaitu untuk dijual belikan seperti di video berikut ini. Selamat menonton ya. Ini udah umur 1,5 bulan dari penanaman sampai sekarang. Jadi pertumbuhan talas pratama dari P1, P2, dan P3 itu alhamdulillah bagus. Nah, teman-teman, video dari saya dicukupkan dulu sampai di sini. Sampai ketemu di video berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.